Pagi ini kita dapat satu lagi penerimaan terhadap satu orang bekas COO of MBI yang sebelum ini pernah kami tangkap, cuma dapat tahan jimat satu hari saja. So pada hari ini dia ditangkap dan oleh SPM sekali atas isu yang lain. Ada perkembangan terbaru macam mana seperti mana kita telah umumkan semalam. Data tumpuan kita tahu ada 6 premises telah digeledah oleh SPM, dan antara penemuan ada lagi antara penemuan yang kita dapat ialah penyitaan wang sebanyak RM600,000. But respectively for that politician, okay. Dan kita juga sedang menyemak a few companies, and so far 5 companies, kerana dikatakan ada share yang disimpan into that company, okay, melibatkan a few person yang kita tangkap ni, dan juga melibatkan satu-satu lima competition berkenaan. Okay, dan we are looking to we are going to check about 20 projects yang kita dapat maklumat. Dikatakan ada melibatkan some corruption payment and all that.